Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat pagi semuanya. Kembali ke rutinitas biasanya ya. Di pagi hari ini aku mulai dengan menjemur bantal-bantal dan guling-guling aku, karena udah beberapa hari belum aku jemur. Alhamdulillah cuaca pagi hari ini lumayan cerah, dan aku bisa jemur bantal-bantal aku biar tidak apek. Karena beberapa hari kemarin itu kayak mendung terus gitu, jadi bantal-bantal dan guling-guling itu rawan banget apek gitu ya bun ya. Oke, aku mau sapa-sapa dulu nih. Mau sapa-sapa subscriber aku, bunda-bunda tercinta, sama teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kegiatan pada hari ini tuh berjalan dengan lancar ya. Untuk yang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Untuk yang usaha, semoga usahanya lancar. Dan untuk ibu rumah tangga, semoga kegiatan-kegiatan dan urusannya juga lancar. Dan ini aku lanjut mau bikin apa ya, aku juga gak tahu namanya apa. Yang jelas ini tuh nanti tuh aku mau bikin sambal bawang kan. Nah, sambal bawangnya itu mau aku goreng berikut sama pete dan telur. Jadi apa namanya ya, kasih tahu ya bun, komen di bawah. Nah, ini pertama-tama aku tuh mau bikin kayak semacam telur gulung gitu, cuma sedikit gagal bun. Aku baru pertama kali nyoba ini, dan teflonnya juga kurang memungkinkan, dan ini luber-luber gitu, nggak kayak bunda pas aku nonton di video itu bagus banget pas bikin telur gulungnya. Dan ini aku masih amatiran. Nggak apa-apa ya bun ya, jangan dibully. Oke, dan ini telur gulungnya udah jadi, ala-ala aja ya. Jadi aku potong-potongin gitu. Nanti setelah aku potong-potongin gitu, endingnya aku masak lagi ya. Aku oseng lagi sama si sambal bawang itu. Pokoknya ini tuh endul banget deh. Aku sarapan pakai ini aja udah. Enak. Nah, ini aku lanjut mau bikin sambal bawangnya. Cabenya banyak banget. Jadi di sini tuh aku pakai 15 biji cabe gitu. Aku kasih bumbu-bumbu buat bikin sambal bawangnya, terus aku ulek-ulek gitu. Oh ya, untuk sarapannya anak aku udah aku buat ya, tapi nggak aku record. Aku cuma record pas bikin ini aja. Tadi aku bikinin anak aku itu sayur bayam. Siapa di sini yang pecinta sambal bawang? Kalau ada, kita sama bun. Aku tuh pecinta sambal bawang banget. Jadi kalau makan harus ada sambal bawang. Cuma nggak berani setiap hari. Karena ya gak bisa dipungkiri kalau setiap hari makan sambal itu perutnya mules dan mentun dan cret gitu bun. Dan ini aku goreng petenya dulu, jadi aku masih punya sedikit pete di kulkas. Aku goreng-goreng, terus setelah itu aku masukin si sambal bawangnya biar sambal bawang itu mateng, jadi kita gak makan cabai mentah banyak banget. Terus telur gulungnya tadi yang udah aku potek-potek, yang udah aku potong-potong, aku masukin. Jadi aku campurkan jadi satu seperti ini. Terus aku tambahkan garam sedikit. Aduh, rasanya enak banget. Nah, ini udah mateng ya, udah siap buat disajikan gitu. Aku tuangin ke cobeknya lagi, jadi biar tambah segar gitu loh. Jadi sisa-sisa cabai mentah itu masih sedikit. Terus kita campurkan yang mateng ini tuh. Aduh, enak banget. Terus kita makan pakai nasi hangat, udah gak pakai lauk apapun lagi. Lanjut, aku tuh mau pasang wall sticker. Jadi aku habis beli kayak wall sticker buat dinding dapur gitu loh bun. Sebenarnya sih udah di keramik ya, cuma ya kayak pengen suasana baru aja. Dan ini aku mau pasang, mudah-mudahan bisa ya. Karena ini first time banget aku bikin beli kayak gini. Harganya murah banget ya, cuma 4.000-an aja. Dan ini lumayan nempel juga di keramik ya, anti minyak dan anti air juga. Mungkin bunda-bunda udah pada pakai, aku yang agak ketinggalan zaman. Karena ya baru itu, baru sempet beli gitu bun. Dan ini aku masangnya tuh ternyata sedikit kesusahan ya bun, maklum baru pertama kali, jadi kayak masih ada gelembung-gelembung anginnya. Dan akhirnya tadi tuh ini aku lepas lagi karena nggak, kurang rapi aja. Aku lepas lagi, tapi pas aku lepas, aku pasang lagi, nggak aku record. Aku recordnya pas udah jadinya aja. Dan ini udah jadi bun. Tada. Dan lebih lucu aja gitu. Oke, video kali ini cukup sekian dulu ya bun. Kita ketemu di video selanjutnya. Semoga bunda dan teman-teman semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.